apa? Kalian telah mengganggu motor saya. Kamu yang minggir. Ini jalanan umum. Kurang ajar. Kamu pikir aku takut sama pangeran gunung seperti kalian, ha? Tuan Kamandanu, terima kasih atas pertolongannya. Mereka yang sengaja mencari persoalan, Tuan. Saya sudah melihat semuanya, Pangeran. Mereka seperti penjahat yang sengaja mencari keonaran. Tapi selama ini Majapahit aman-aman saja. Kalau saja tiba-tiba ada penjahat, maka perlu kita waspadai. Sesuatu yang tiba-tiba muncul, pasti sebuah rekayasa. Mereka menyerang kami. Jangan-jangan ini sebuah kesengajaan. Jangan terlalu jauh menduga. Barangkali kebetulan saja pangeran berdua yang terkena sasaran. Kita masih samar. Kemana arah sebenarnya? Topo pesan, Aden harus rajin belajar. Aden tidak boleh menggunakan ilmu semena-mena. Aden harus menolong yang lemah. Kenapa mau dikasih tahu kok? Jawabnya, oh ya. Apa iya? Bisa masuk itu ke otaknya? Nada harus rajin belajar. Nada tidak boleh menggunakan ilmu semena-mena. Nada harus menolong orang yang lemah. Ternyata masuk toh ke otaknya. Pancennya Aden. Maafkan Nada ya, Bi. Cepat lari, Pangeran. Cepat. Paman, kamu tidak benar. Manusia, apa setan ya? Saya sering menipu Bibi Wuni dengan bantal berselimut seperti itu. Ada apa, Panji? Anu, Paman. Tadi Panji mau menangkap Duratmoko yang masuk dalam Kaputren. Berhasil. Kalau berhasil, akan memudahkan kamu naik pangkat. Sebenarnya hampir tertangkap, tapi lolos lagi, Paman.
ada pendekar yang menolong mereka. Oh, kemudian kamu mencurigai pendekar itu adalah pamanmu sendiri. Maka kamu masuk ke dalam bilikku dan kemudian membuka selimutku. Begitu? Rupanya selama ini kamu mencurigai pamanmu sendiri, Panji. Sayang kamu masih bodoh. Mestinya kamu bisa memeriksa denyut jantung paman. Kalau gerakan jantung paman ini cepat, artinya paman baru habis berlari atau bertempur. Tapi rasakan denyut jantung ini. Biasa dan rata. Duk, duk, duk. Artinya paman baru saja tidur lelap. Maafkan Panji, paman. Kalau lain kali kamu melakukan kelancangan yang sama, aku pun tidak segan-segan menghajarmu. Bukan sebagai keponakanku, tapi sebagai seorang tanda yang kurang ajar. Ampun, paman. Panji benar-benar minta maaf telah mengganggu istirahat paman. Nalurimu sebagai prajurit sangat baik, Panji. Tuan telah menyelamatkan kami. Tuan Kamandan. Tuan kembali menolong kami. Sejak kejadian yang lalu, saya mengawasi gerak-gerik Halayuda. Dengan para Dharma Putra Raja, saya mulai curiga waktu melihat seorang gadis mendatangi balai tamu. Karena gadis itu saya lihat keluar dari rumah Halayuda. Dugaanku tepat. Kami dijebak. Sebaiknya pangeran jangan pulang dulu ke Tumapel maupun Wengker. Saya khawatir Halayuda mau melibatkan orang tua pangeran untuk menimbulkan perseteruan dengan Majapahit. Apa untungnya bagi Majapahit? Tanpa ini pun negeri kami adalah bawahan Majapahit. Ini memang membingungkan. Tapi sebentar lagi arahnya akan jelas. Apa yang diinginkan Halayuda sebenarnya? Terus terang, kami masih bingung. Kemana kami harus pergi? Kalau pangeran mau, saya ada keponakan di Pasuruan 1. Tanyakan saja rumah Nyai Paricara. Apa mereka mau menerima kami? Katakan pada pemilik rumah bahwa saya yang menyuruh. Cepat pangeran berangkat. Saya melihat pasukan para tanda itu sedang bergerak kemari. Terima kasih Tuan Kamandan. Ada orang lewat sini, Kakang Cakradara. Aku mau tanya, nama desa dekat sini. Nisanak. Nisanak. Tunggu sebentar. Nisanak. Nisanak. Sebentar. Saya mau tanya. Aneh. Mau ditanya, malah lah. Apa namanya? Belum sempat kutanya, dia sudah lari ketakutan. Penampilanmu itu seperti garung kesiangan kuda merta. Tentu saja perempuan itu ketakutan. Pakaiannya seperti rampok, dia ingin menangkap saya, Ayu. Untung dia tidak mengejar waktu saya lari. Kalau dia tidak mengejarmu, berarti dia bukan perampok, tapi mukanya dekil seperti garong.
Yang dekil belum tentu garong. Sekarang malah banyak garong yang pakaiannya seperti bangsawan. Ayu tidak percaya kalau saya ngomong. Ayu, cobalah kau ke sana. Siapa tahu mereka memang garong yang mau mengacau desa ini. Ayu, Ayu, apa perlu kita cari penyakit? Perlu. Kita cari penyakit yang menakutkanmu, kemudian kita lenyapkan dia. Sana. Cakra, Cakra Dara. Wandira, betul kan Ayu Wandira? Loh, kok jadi dua? Kalau begitu kita telah sampai di pasuran satu. Bukankah dulu kamu pernah mengatakan mau ke pasuran satu Ayu Wandira? Kalian tidak keliru. Ini desa pasuran satu. Ayu, ajak Cakradara dan Kuda Merta makan bersama-sama. Biung selalu membanggakan masakan cah jamur dan ayam panggang. Sudah matang, Yung? Sudah. Jangir, tolong bersihkan mejanya. Baik, Nyai. Nah, Pangeran, silakan makan dulu. Cah jamur paling enak dimakan panas-panas. Terima kasih, Bu. Bahwa ternyata Nyai Paricara adalah Ibu Nini juga sebuah kebetulan yang sangat mengembirakan. Masih tetap belum ingin ke Majapahit? Pamintihan mengatakan ada beberapa orang yang dia curigai sebagai telik sandi dari Majapahit berkeliaran di desa. Boleh saya bertanya terus terang kepada Pangeran? Soal apa, Nyai? Saya terus terang saja kurang percaya pada cerita Pangeran bahwa kalian kesasar di hutan sewaktu berburu. Nyai mencurigai kami sebagai rampok atau pengacau. Mungkin Kakang punya masalah dengan pemerintah Majapahit. Sebaiknya Kakang ceritakan dengan jujur supaya Biung bisa menentukan apakah bisa menolong kalian atau tidak. Nini percaya kepada kejujuran Paman Kamandanu? Dia yang menyuruh kami kemari. Kami difitnah oleh orang-orangnya Halayuda. Halayuda si manusia licik itu? Sebagai penasihat raja, dia berseberangan dengan Tuan Kamandanu dan Paman Patinambi. Saya berjanji akan melindungi kalian berdua. Untuk sementara kalian jangan keluyuran ke desa. Iya. Besok saya akan ke desa untuk melihat perkembangan dari laporan rakyat pemintihan. Apa orang itu bisa dipercaya, Nyai? Dia sahabat Biung. Bahkan pernah menyelamatkan nyawa Biung. Luak nyaman. Hmm.
Ramai juga desa ini. Apa semuanya penduduk desa sini? Sebagian besar ya. Kadang-kadang juga ada saudagar dari Majapahit yang istirahat dalam perjalanan mereka menuju Lumajang atau Blambangan. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang luar, paman bisa mengenali? Kalau saudagar ya. Kalau rakyat biasa bisa juga ketahuan. Tapi yang jelas, kalau penduduk Pasuruan satu, hampir semuanya saling kenal. Sepertinya Kisanak ini kan bukan orang sini kan? Betul. Kami dari Majapahit. Berapa sih? Paman sendiri baru tahu bahwa Nyai Paricara itu sebenarnya istri dari Arya Kamandanu. Tapi Nini Ayu Wandira bukan titisannya, melainkan titisan dari kakaknya, kakak dari Kamandanu. Agak jelimet, Ki? Jelasnya, Arya Kamandanu mengawini Nyai Paricara yang telah diperkosa oleh kakaknya, yaitu ayah Ayu Wandira, untuk menutupi aib keluarga. Oh. Ayahnya Ayu masih hidup, Paman? Namanya Arya Dwipangga. Dia meninggalkan rumah ini karena Nyai Paricara tidak mau memaafkan Arya Dwipangga yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi yang saya kagumi adalah usaha Ayu Wandira untuk menyatukan kedua orang tuanya. Meskipun akhirnya gagal. Pamintihan benar, ternyata memang ada mata-mata Majapahit yang berkeliaran di pasar. Untuk keselamatan ini, sebaiknya kami harus segera pergi. Kemana? Kalau pulang ke rumah masing-masing, jelas lebih membahayakan. Karena bisa dipastikan, sasaran pasukan Majapahit pasti Kewongker dan Tumapel. Ya, paling tidak harus ada tempat persembunyian. Kami tidak mau terjadi apa-apa terhadap Nini, juga dengan penduduk desa ini. Di hutan, di dekat desa ini, ada sebuah goa yang dulu pernah digunakan sebagai persembunyian salah seorang bekas prajurit dari Kitai Nagari. Saya dan Ratanca, adik seperguruan saya, kalau mencari tanaman obat sampai ke sana. Ratanca yang sekarang menjadi tabib kedaton Majapahit. Betul. Ratanca adalah murid tabib Wong Yin yang punya rumah ini, juga guru saya. Iya, tempat itu cukup tersembunyi. Saya dan Jangir pernah ke sana waktu mencari lumut merah. Kalau Kakang mau, besok pagi-pagi sekali kita berangkat ke sana sambil membawa perlengkapan untuk tidur dan masak. Terlalu banyak kami berhutang budi pada Nini dan Nyai. Kita tidak bisa hidup sendirian di muka bumi ini, Kakang. Tongkat yang Aden mainkan bersama dengan pedang. Aden lihat paman. Sekarang giliran Aden. Awas paman. Den, tolong Den. Cabut aja Den. Hah? Cabut? Iya. Cepat Den. Tarik, ayo. Ayo. Aduh, selamat, selamat, selamat.
Aduh. Pasukan Majapahit, mereka menuju ke Gua Lumut Merah. Mungkin mau menangkap Tuan Cakradara dan Kuda Merta. Mana Ayu Wandira? Ada di sana, Nyai. Terlalu banyak nyawa yang Tuhan renggut. Mereka pasti akan melaporkan persembunyian kami, Ayu. Artinya kami harus segera meninggalkan tempat ini. Tapi saya tidak mau melihat pangeran seperti Algojo yang menghabisi nyawa manusia dengan begitu mudah. Ayu, untuk mempertahankan diri, orang boleh melakukan apa saja, termasuk mendahului membunuh. Kalau tidak, kitalah yang terbunuh. Terima kasih, Nyai telah membantu kami. Untuk beberapa hari, pangeran berdua masih bisa bersembunyi di tempat ini. Perlu waktu 2 pekan untuk bolak-balik dari Majapahit ke gua ini. Saya khawatir akan melibatkan Nyai dan Nini Ayu Wandira. Kuburkan para pendekar itu. Ayu, ayo kita pulang. Saya pamit pulang dulu, pangeran. Oh ya, terima kasih kiriman makananmu, Ayu. Pepes jamurnya enak sekali. Iya. Mestinya Jangir yang membawakan makanan ke dalam goa. Atau setidaknya kalian berdua. Saya tidak melakukan apa-apa, Yung. Cuma ngobrol. Ayu, sepi itu sangat berbahaya, terutama untuk sepasang manusia, anakku. Apalagi untuk gadis secantik kamu. Ayu, jawab dengan jujur pertanyaan Biung. Kamu mencintai salah seorang dari mereka? Saya mencintai Pangeran Cakradara. Kau sudah kenal dia? Biung juga sudah mengenalnya. Dia putra betara dari Tumapel. Bukan itu yang Biung maksud. Tapi siapa dia? Bagaimanakah wataknya? Apakah dia masih bujangan atau dia sudah mempunyai istri? Atau mungkin kekasih? Apapun namanya. Tapi kelihatannya Pangeran Cakradara menyayangi saya, Yung. Semua lelaki akan menampakkan kasih sayangnya kepada seorang gadis yang cantik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah dia mendapatkannya, baru dia menampakkan keasliannya. Biung, jangan menakut-nakuti saya. Ayu, seorang ibu wajib untuk menunjukkan arah yang benar kepada anaknya, supaya kamu tidak terjerumus kepada jurang
yang menelan Biung. Jadi maksud Biung, Ayu tidak boleh mempercayai lelaki manapun. Berikan sedikit saja kepercayaanmu kepada lelaki yang belum benar-benar kau kenal, Ayu. Sisanya boleh kau berikan setelah dia mengawinimu. Kalau keadaan sudah aman dan Kakang sudah pulang ke Tumapel, pasti Kakang akan melupakan Ayu. Kakang tidak akan pernah melupakan kebaikan Ayu, juga Nyai Parikcara. Seorang putra betara seperti Kakang pasti menjadi incaran putri-putri cantik, putri sesama betara, bahkan mungkin putri raja. Saya takut kalau Nyai Parikcara cemas. Ayu, sudah sore, nanti Nyai marah. Nanti malam kami akan ke rumahmu. Mau pamitan kepada ibumu. Kakak mau saya masakan cah jamur atau pepes? Dua-duanya suka. Kenapa kamu memberi harapan kepadanya, Kanda Cakradara? Apa kamu benar-benar mencintai putri Nyai Parikcara? Saya tidak ingin mengecewakan dia. Kelihatannya dia mencintai saya. Berbahaya, Kanda Cakradara. Seorang gadis yang masih polos seperti Ayu Wandira bisa mengerikan kalau dirinya merasa dipermainkan. Dia yang mencintaiku. Dia yang mengutarakan isi hatinya lebih dulu kepadaku. Tapi terus terang, saya juga tertarik padanya. Lalu bagaimana dengan Tribhuwana Tunggadewi? Kamu bisa menjawabnya sendiri, Merta. Siapa yang tidak ingin mendampingi seorang betari, ahli waris Majapahit? Kakang Cakradara mau pamitan sama Biung. Katanya besok dia mau ke Tumapel. Kelihatannya tidak ada yang memperhatikan kita. Jangan bicara sampai masuk ke dalam. Kisanak mau berobat? Iya, Ayu Wandira ada. Oh, Tuan Cakradara. Ayu, Ayu. Sudah datang. Jangir, hangatkan pepes jamurnya. Biar cah jamurnya saya yang masak. Ya, Ayu. Ayu cerita, Pangeran mau pulang ke Tumapel dan Wengker. Apa itu tidak berbahaya bagi kalian? Kami akan menyamarnya. Saya khawatir, Gusti Prabu Jayanegara dan Halayuda melakukan tindakan memabi buta terhadap Tumapel. Kalau keadaan masih belum aman, sebaiknya Kanda berdua di Pasuruan satu saja dulu.
Saya yakin gua jamur merah masih cukup aman untuk bersembunyi. Kita tidak bisa selamanya bersembunyi, Ayu. Harus ada kepastian. Saya tidak mau Tumapel hancur karena kesalahan yang dituduhkan kepada saya. Itu dia yang di tengah, Tuan. Ini, Mbak. Biu? Iya. Cantik juga anak itu. Pantas Pangeran Cakradara jatuh hati.